terakhir nggak dibikin perfect loh, sumpah nih si Kenshin Migu nih ya, nyebelin banget. Udah mati loh dia padahal. Sudah mati masih rese gak sih dia ya. Sekarang ini kita bakal bermain lagi dengan Angela 3 guys ya. Jadi rencananya sih gue hari ini pengen setup, kalau bisa nih kita pengen main Mystic Burrow menggunakan Hayabusa. Karena semenjak Hayabusa ini kemarin di buff itu kita belum sempat mainin lagi guys ya. Jadi kita awal-awal main Mystic Burrow, kalau bisa ngambil Kagura kita ngambil Kagura dulu kali guys ya. Karena kalau misalnya Kagura dipencet itu, kalau nggak jadi Popol Koopa jadi Esmeralda guys. Kalau dapat Popol Koopa kan enak tuh guys ya, pagi-pagi bisa cari langsung beginian nih guys. Popol Koopa. Nah, enak gak? Enak gak? Enak gak? Enak dong. Kalau begini kan seger kita guys ya. Langsung ronde 1 udah mulai dapet summonernya. Jadi kalau kalian mau mulai ntar cari Hayabusa, bagaimana caranya Hayabusa itu bisa didapatkan dari dua hero, cuma dari satu hero ya, yaitu adalah Fanny guys. Satu-satunya kesempatan mendapatkan Hayabusa karena harganya sama-sama 4 di sebelah sini. Ya, yang ke atas ke sebelah sini nggak ada nih harga 4 nih guys. Jadi benar-benar cuma satu sumber ya guys ya. Claudio itu kalau kalian pencet masih bisa sih kalian rubah-rubah guys ya. Ya, jadi ingat, Claudio itu juga salah satu yang boleh coba kalian telan kalau mau. Boleh sih guys tuh, ya. Kita main rame-rame yang kita telan siapa nih guys ya. Bisa telan siapa-siapa guys hari ini guys. Ya udah, nggak usah dipaksa ya. Kalau lagi nggak bisa telan nggak usah dipaksa. Dapat Popol Koopa lagi. Pagi-pagi digendong Popol Koopa, late game digendong Hayabusa. Ya, rencananya gitu. Ini kita bakal agak fast mainnya ke slot 8 ya, biar Hayabusanya mulai keluaran-keluaran, terus swordsman-nya juga mulai kita bisa amanin juga guys. Ya, jadi ini kalau pagi-pagi kita ngumpulin Zas ini cuma buat istilahnya apa guys? Early game doang ya guys ya. Kan kita cari win streak pagi-pagi bos. Yes! Duit berapa? Tambah 5. Ya paling gue jual dulu Popol Koopanya nih, tapi sayang ya jual Popol Koopa ya. Kalau kalian main win streak sayang juga guys ya sebenarnya ya. Ini kalau kalian mau ke sebelah sini boleh. Ini di rot bisa jadi apa sih? Aldos ya? Kimi jadi apa Kimi? Ini jadi Masha ya? Udah lah, jual aja lah guys. Gak butuh, gak butuh. Angela kalau lo mau amanin boleh. Wih, Popol Koopa bintang 2. Harusnya sih win streaknya lancar nih ya. Harusnya kalau pagi-pagi Popol Koopa bintang 2, win streaknya lancar ya. Karena kita cari Hayabusa buat nyalain ke arah 6, nih Mystic Burrow. Berarti kita harus ke slot 7, slot 8 bahkan ya secepat-cepatnya guys. Secepat-cepatnya kalian bisa. Oke, ini kita harus carinya Martis ya guys ya. Biar cepet si Zasnya jadi, harus menggunakan Martis. Pokoknya main Angela ini sama main Vale tuh menurut gua OP-nya tuh 11-12 ya guys ya. Sama-sama enak guys. Martis telan jadi Zas. Oke, jadinya Alpha ya. Oke, di sini kita bakal ketemu si It's Me Chris mainnya. Ini kenapa dia nggak silver sekalipun nih guys ya. Kayak dikasih menang sekali nih guys. Ini bentar lagi sih bakal AFK nih sepertinya ya, It's Me Chris ya guys ya. Sepertinya bakal AFK guys. Oke, di sini dapat Zas lagi. Popol Koopanya udah ada 4 guys pagi-pagi. Lumayan sekali. Karena kalau Angela ini benar-benar random guys. Dapatnya tuh random. Oke, darah 100, pinknya kedua, lumayan. Ini kalau kalian mau ngambil Fanny demi Hayabusa boleh-boleh aja. Cuma sih kayaknya lebih disaranin ambil item dulu ya, karena Hayabusa itu belakangan. Untuk early game lebih kuat Popol Koopa sebetulnya guys. Nah, lo mau yang mana lo? Ambil ini dulu ya, armor sedikit nggak masalah guys. Oke, ini kita bakal ambil Kaguranya dulu. Kaguranya bakal kita masukin ke sebelah sini. Ini harusnya masih lancar jaya guys. Kalau mau telen, telen siapa nih gue ya? Angela coba deh telen. Aduh, jadinya Akai guys. Akai berarti kita buang aja ya, nggak pakai guys ya. Begini aja udah enak banget guys pagi-pagi guys. Ini cara mudah win streak di awal menggunakan Angela guys ya. Sebenarnya kalau kalian mau lanjutin main Popol Koopa pun nggak masalah ya, kuat-kuat aja guys sebenarnya guys. Cuma kayaknya hari ini lagi pengen main Hayabusa gitu ya. Semenjak kita belum pernah bikin konten Hayabusa kan. Oke, Popol Koopa dapat lagi. Ini kalau kalian sebetulnya pengen naik slot boleh-boleh aja ya. Supaya kalian memastikan kemenangan guys sekali lagi guys. Oke, di sini ketemu Meilani, langsung kita gigit-gigit dulu sementara. Nah, kalau udah begini kan kita win streak-nya susah pecah gak sih guys? Sulit pecah harusnya ya. Dah, begini dulu. Ini kalau kalian bisa darahnya 100 terus sampai fat box ini kan udah enak guys ya. Popeye main combo apa? Popeye main Worm Slayer. Ih, hero bintang 1 semua bisa menang gitu guys. Terus ada Esmeralda, boleh kita telan karena Esmeralda bisa jadi Kagura. Aduh, jadinya
mahal terus guys. Vexana kita bakal lepas gak? Vexana ini kalau kita telan bisa jadi apa guys? Ini random juga ya. Kalau bisa jadi Fanny atau Hayabusa sebetulnya cuan juga nih guys. Immortality boleh, masuk sebelah sini dulu. Ini kalau kasih ke sini juga boleh. Terus kita langsung naik slot aja. Kan, soalnya ini masih lancar banget nih guys. Buro, kurang bagus. Light, ini bagus ya, nambah defense ya guys ya. Jadi ini kalau kalian, dapet Hayabusanya guys. Gak usah repot-repot gua. Gak usah repot-repot kita guys. Gini dulu, ambil sini. Ini ambil ke sebelah sini dulu, ambil ke sebelah sini. Ini kalau kalian mau gambling-gambling, begini dulu juga boleh. Nah, dapat Fanny kan? Fanny sama dengan Hayabusa. Lancar kita, guys. Lancar kalau gini. Oke, bakal ketemu Subron. Apakah kita win streak bakal berlanjut? Ini bahkan nih, gua si Zaz-nya aja belum sempat jadi nih, guys ya. Kita nabung dulu lah, guys. Nabung-nabung dulu, mainnya di 8 ya. Karena Hayabusa kalau di 8 itu 25% harusnya cepat jadi kita, guys. Tak. Ini kalau misalkan Fanny itu udah pasti jadi Hayabusa guys ya. Coba kita lihat guys, ada kesempatannya berapa banding berapa. Karena kita harus hitung ya, hero harga 4-nya ada berapa guys. Karena Vexana itu kan benar-benar random ya dapatnya ya. Mana. Tuh, dapat Fanny lagi kan. Ini kalian lihat dulu, Vexana itu kesempatannya 2 banding ini. Ya, adalah kesempatannya 20% harusnya. Pencet. Waduh, dapat Fanny lagi. Ini Fanny-nya bintang 2. Kita kesini dulu. Ini masuk sebelah sini dulu. Nanti kita bakal pencet Fanny-nya bakal berubah otomatis jadi ya si Hayabusa guys, bintang 2 langsung. Apa iya? Oke, di sini kita lihat Popol Kupa masih gendong-gendong. Kalau kalian mau berhenti mengumpulkan summoner sebetulnya juga udah nggak masalah nih guys ya. Sepertinya kalau Hayabusanya udah bintang 2 sih udah lumayan kuat banget. Kita tinggal kasih item full defense aja. Nanti harusnya nggak bisa mati. Ini kayak Popol Kupa aja nih udah damage reduction-nya 70% ya bahkan ya guys ya. Mantap sekali kita kalau begini. Kayak gini dulu. Popeye pun yang tidak pernah kalah akhirnya kalah juga. Ini seharusnya jadi ya. Nah, langsung ke slot 8 guys. Ini Fanny-nya kita pencet nih ya. Karena Fanny pasti jadi Hayabusa ya. Udah nggak ada opsi lain guys. Aspiran nggak ada yang harga 4. Swordsman yang harga 4. Hanya Hayabusa seorang. Kita pencet dulu ya. Hayabusa. Hayabusa kesini. Kalian mau ke sebelah sini, bagus-bagus aja. Ini kasih ke Hayabusa, flickernya tetap bakal di sebelah sini. Udah, tinggal menunggu naiknya slot lagi kita guys. Esmeralda mau ditelan jadi Kagura masih boleh. Gue inget ya, cari Fanny, cari Vexana, cari Hayabusa, bisa jadi Hayabusa guys. Kalau beruntung, kita dari tadi tuh rubah Vexana ya, berubahnya jadi si Fanny loh guys. Ya, jadi kita tuh butuh proses, dari Vexana, Fanny dulu baru Hayabusa. Mantep sekali bos. Bantai-bantai ini benar-benar definisi dari bantai-bantai guys. Hayabusa di sini kita lihat nanti kalau udah bintang 3 tuh damage-nya tuh 21.000 nih. Physical bonusnya 4.200%. Gila banget guys. Oke, di sini ada item apa? Ada link. Ini kalau kalian mau kasih ke Astro juga masih nggak apa-apa ya. Cuma kayaknya nggak perlu sih. Kita butuh full combo aja nih sebentar sih guys. Dilempar-lempar dulu boleh nih sepertinya nih guys. Oke, kita bakal gini. Nanti summoner ujung-ujungnya kita bakal lepas ya guys ya. Kalau combo kita udah benar-benar jadi ke 6 swordsman, 6 Mystic Buro dengan kekuatan Hayabusa only guys. Ini ambil. Ini karena gua tidak mau ngeroll. Kalau kalian mau naikin ke sebelah sini, ini kita langsung sini ya. Pak. Aldos lagi. Ini karena kita masih menang terus. Kalau kalian mau naik, masukin Popol Kupa pun enggak masalah ya. Apakah Hayabusa kita akan jadi? Ini tinggal kayak waiting game aja guys ya. Semakin cepat jadi semakin bagus guys. Tuh, lihat tuh ya. Popol Kupa di belakang pakai flicker, lu berani deket-deket gua lempar guys. Damage. Kita belum nunjukin damage dari tadi ya. 15.000 untuk Hayabusa. Shadow kill lagi. Semuanya pesta shadow kill guys ya. Ini padahal gue gak pegang purify loh. Lawannya wrestler. Gak megang purify. Masih bantai-bantai guys. Gimana caranya coba? Aduh, gue telat jual. Gue telat jualnya guys. Rencananya pengen jual duitnya 10 guys tadi guys. Esmeralda. Badang ini jadinya Guinevere ya. Aurora. Guinevere juga, ya banyak banget Guinevere-nya. Woi, lumayan kan dapet Kagura kan. Gini dulu ya, nabung dulu lah gue. Hayabusanya kalau bisa matinya terakhir ya. Karena semakin si late game ini Hayabusanya bakal semakin keras guys ya. Guinevere-nya pake Worm Slayer cok. Pake Worm Slayer dia cok. Shadow kill dah. Shadow kill, ih gak mau shadow kill lo guys. Mati lo Guinevere lo. Tuh, tinggal segitu darahnya. Iya. Melanie sepertinya harus pulang juga.
Ini popol kupa kita udah bintang 3 guys ya. Lebih sulit lagi dimatiin guys kalau kayak begini guys. Pani lagi nggak? Ini kalau kalian mau ambil boleh. Johnson itu jadinya Estes ya. Kurang asik guys. Refresh dulu, dapat Hanabi, Pani. Pani kita rubah jadi Hayabusa. Ini kalau kalian mau rubah, rubah clean nggak apa-apa. Karena buat apa juga kita ke summoner guys. Aduh, dapet Sun guys. Bagaimana ya? Dapet Sun menggoda juga sebenarnya guys. Hayabusanya udah 5. Ini sih Hayabusa bintang 3 udah pasti di tangan ya sebenarnya ya. Ini dodge nggak butuh, kita thunder boleh. Ini dulu. Biar wrestlernya, swordsman-nya 4 guys. Kasih kalian slot boleh. Ini nggak main. Terus ini SM Kadita itu jadi siapa, Cok? Lupa gua. Kadita ini juga random ya. Fanny lagi. Semua kita rubah jadi Fanny, kita rubah ke Hayabusa ya. Esmeralda kalau kalian mau keep masih boleh. Nanti kalau just in case nggak ada yang bisa ditempi, Sun lagi jual lagi, guys. Nggak butuh kita sun-sunan ya. Pokoknya begini aja mainnya. Pakai Hayabusa asalkan dia udah bintang 3 harusnya kuat-kuat aja, guys. Kuat-kuat aja, guys ya. Anjir, pada mati semua guys. Hayabusa keras sih keras. Keras sih keras guys. Ada immortal sih, ada immortal. Mati lu Popeye. Mati lu Popeye. Oke, sepertinya kalau kalian pengen memastiin untuk jadi, ini harus ke slot 9 nih guys ya. Kan jadi ruby, kita nggak pakai. Terus ada Hayabusa lagi. Ada Fanny lagi. Ada ini lagi. Ini kalau kalian mau refresh dulu boleh. Kadita kita lihat dulu jadi apa. Fanny. Belum. Nah, jadi dong Hayabusa gua dong harusnya dong. Hayabusa kita udah jadi dong harusnya kalau kayak ini guys. Apakah ini akan menjadi perfect queen lagi? Perfect queen lagi sih, harusnya udah dipegang nih guys ya. Kita tinggal rubah satu Fanny, kita satu clone, Hayabusa ambil. Beres kan kita kan? Definisi dari benar-benar beres darah 100, benar-benar gameplay enak banget ya guys ya. Kalian ini sebetulnya kalau tadi mau ke summoner aja easy win kok ya, cuma kita lagi pengen main Hayabusa aja guys sebenarnya guys. Gak apa-apa kan, gak apa-apa guys. Tuh keras nih Hayabusanya ya, sulit untuk ditaklukkan guys. Iya. Ini gue di thunder clap harus hati-hati nih guys, di thunder clap hati-hati guys. Ampun lah anjir, nggak dibikin perfect loh. Sumpah nih si Kenshin Migu nih ya, nyebelin banget. Udah mati loh dia padahal. Sudah mati masih rese guys ya dia ya. Ini ambil sini, refresh dulu, ada link. Ini kalau kalian udah mau pasti jadi ya begini aja ya. Oh, bintang 3. Kalau gitu gue jadiin bintang 3 dulu guys biar tidak kecelakaan tadi ya. Kita tinggal cari Fanny lagi ntar ya. Karena gue kayaknya mau buang Karina, ganti ke Fanny bakal lebih mantep guys. Hayabusa ada bintang 3, apakah bakal menyakitkan di sini shadow killnya? Pastinya dong. 21.000 guys. Pada hilang dah semua dah guys. Pokoknya gue ilangin dah satu-satu. Kalau misalkan kalian mau benar-benar komplit nih guys ya, ambil Crystal Worm Slayer pun masih nggak apa-apa guys. Ya, Leo Mort bisa apa Mort? Iya gue tahu lu kuat. Beku dulu lu. Aduh. Sakit juga ya ini ya 5% ya. Dia main persentase HP guys masalahnya guys. Dilempar, shadow kill, ya gitu guys caranya guys. Ambil sini dulu. Pengennya naik slot ya ini ya guys ya. Berarti kalian pasti bakal harus jual si Zaskia guys. Ada nggak Worm Slayer? Nggak ada guys Worm Slayer ya guys. Padahal kalau ada tuh parah banget tuh ya. Mau BOD boleh? Boleh BOD guys. Ya cuma berarti kalian harus mengorbankan satu item defense ya. Karena tapi kita defense udah gede, nggak perlu item defense banyak-banyak nggak apa-apa sih. Ini kita kan bakal masuk ke 11 ini harusnya. Ini kita jual berapa sih? 5 doang anjir. 5, ini 4. Hayabusa kan kelebihan 1. Jual dulu. Masuk 11 ini ya. Nah, udah jadi tuh. Sekarang mulai ngumpulin hero legend. Kita cari link guys. Just in case masih bisa kalah. Kalau mau ngomong keras sih udah keras nih Hayabusa ya. Sekali nge-skill sih mati semua ya. Pakpok, cakep. Nanti kalau ada yang winter guys, kita punya BOD. Jadi istilahnya abis selesai winter tinggal di toil aja hilang guys sebenarnya guys. It's me Chris, main apa It's me Chris? Oh yang Leomor tadi, boleh. Anjir, kuat loh guys. Itu Leomornya kalau pecah lagi keluar Leomor bahaya tuh guys. Jangan sampai keluar Leomor lagi ya. Nah, keluar resun kan. Ini berarti yang namanya Leomor kita harus mulai ambilin ya guys ya.
Demek kayak busa sementara hanya 54.000. Si It's Me Chris gimana guys? Bisa kita bantai nggak? Lawannya Mirror ya. Aduh, kalau lawan Mirror belum seru guys. Nggak mengurangi siapapun kita guys ya. Shadow kill. Link lompat. Nggak sempat lompat guys. Leomord darahnya putih banget. Ya kan? Astro banget dia guys. Nah, ada monyet pula guys. Ada monyet pula guys. Ini dia nih yang gue takut ini guys ya. Ini gue yang takut guys ya. Duh. Mati sih awal-awal sih mati sih guys. Oke, It's Me Chris masih belum bisa dilawan. Shadow kill lagi. Duh. Masih hidup. Bisa gitu guys. Oke, masa sih kita kalah lawan Leomord guys. It's Me Chris darah tinggal 5. Leomordnya dia ada berapa? Masih 4 sih guys. Kalau peluang dia untuk jadi sepertinya agak sulit ya guys ya. Kristalnya nggak dapet, Demon Hunter boleh. Kalian mau masukin buku juga boleh. Harusnya gue pakai Hellcarker sih tadi. Leomord ambilin dulu, Bane ambil, kita rubah jadi Hanabi bintang 2. Ini kalau kalian mau pakai buku dulu, pakai DHS, boleh gak? Boleh. Pakai ini dulu boleh gak nih? Nah, boleh ya kayak gini ya. Flickernya kita tidak perlu pakai. Musuhnya di sebelah sini, tarik. Ini jangan sampai ketarik ya kalau bisa ya. Sebelah sini. Kalau bisa mati cepet dah gede guys. Dah, ini dulu. Ketemu It's Me Chris, badangnya bintang 3 juga guys. Gimana caranya guys? Dia hypernya malah di badang ya guys ya. Bukan di Leomord tapi di badang. Buk. Mati gak lu badang? Gila guys, badangnya nambah lagi darahnya guys. Nambah lagi dia darahnya guys. Mati gak? Mati dong! Mamam! Mati dong It's Me Chris guys ya. 127.000. Salah dia gak tuh? Salah dia guys. Kenapa juga dioper ke badang guys? Tadi padahal kita lawan Leomord agak sedikit mendapatkan kesulitan ya sebenarnya ya. Dapetin lagi. Ada Hero Legend lagi, ambilin. Monyet boleh jadi Link. Jadinya Leo guys. Ganti Cyber, ganti Fanny ya. Fanny itu udah memberikan jasa yang sangat besar dari tadi guys. Terima kasih sama Fanny ya. Terima kasih sama Fanny. Paninya udah berapa biji tuh guys ya di Hayabusa tadi kita guys. Bener-bener banyak ya guys ya. Sayang banget Linknya nggak jadi bintang 2 guys. Ketemu Popeye. Popeye lawan Hayabusa kita. Harusnya bisa kita bantai-bantai guys ya. Soalnya ini sekali Hayabusa 21.000 cok damage-nya. Bener-bener ngeburs ya guys ya. Pukul. Tat. Rata semua guys. Tiba-tiba rata aja ya. Hayabusa itu gede tuh. Waduh, Hayabusanya gede-gede guys. Hayabusa Raja si Bayangan ya. Raja Bayangan. Jadi mungkin gitu aja untuk kalian kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like-nya. Ini adalah gameplay menggunakan Angela 3. Kombonya cukup simpel. 6 Mystic Burrow, 6 Swordsman. Ini harus slot 9 guys ya. Kenapa? Karena nggak ada satupun kristal Mystic Burrow. Nggak ada satupun kristal Swordsman guys. Jadi mungkin gitu aja. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channel ya. Share ke teman-teman kalian. Dan gue wassalam. Sampai bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya guys. Bye!